Assalamualaikum. Nah, dia ada betul lah tadi. Oke. Biasa persiapan panitianya, saya terima kasih kepada seluruh panitia di sini di TPS 47 maupun seluruh ya panitia penyelenggara pemilu dan para pengawas pemilu juga. Mudah-mudahan warga Depok datang ke TPS karena nggak usah takut masalah virus COVID-19 karena ini untuk kepemimpinan Depok ke depan. Dan untuk menghindari itu, kita pakai masker, ya, cuci tangan dulu, ya, setelah itu jaga jarak, karena sudah diatur jamnya, ya, harus ke TPS untuk mensukseskan Pilkada Depok 2020. Saya, Bro Imam Budi Hartono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Pilkada Depok ini bisa 70% ya, bisa hadir di TPS. Kedepan Depok akan dipimpin yang menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, ya, menambah ruang terbuka hijau, serta anak-anak mudanya mudah-mudahan bisa tambah produktif dan lebih maju lagi. Targetnya 70%. Targetnya 70% mudah-mudahan. Bang. Untuk kemenangan 02 maksudnya? Bang. Oh iya, insya Allah. 70%. Perasaan setelah mencoblos? Deg-degan? Perasaan dari kemarin tadi pagi sampai sekarang biasa-biasa saja, mudah-mudahan ini tanda... apa ya, tanda kebesaran Allah menenangkan hati kami, karena kami yakin atas pertolongan Allah kami akan menang 70%. Ada persiapan-persiapannya kok sebelum tadi di rumah atau tadi kita sudah sholat duha terus juga mengantarkan doa bersama Presiden TKS untuk mengetuk pintu langit agar takdir kepada kemenangan paslon nomor 2.